Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tak bisa tahan tangisan, Amanda Manopo selalu dituduh perusak rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Isu keretakan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka selalu saja disangkutkan dengan Amanda Manopo. Awalnya Amanda Manopo dan Arya Saloka dipasangkan di sinetron Ikatan Cinta. Ketotalitasan mereka sangatlah membuat semua orang baper. Semua penggemar baper dengan adegan yang diperankan Andin dan Aldebaran sebagai sepasang suami istri. Namun rupanya ketotalitasan ini membuat para penggemar gelap mata menjodohkan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Meski diketahui Arya Saloka memiliki seorang istri, namun penggemar setia sinetron Ikatan Cinta tetap kekeh menjodohkan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Sehingga ada gosip pemberitaan tentang keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne, nama Amanda Manopo lah yang diseret. Tak bisa tahan kesedihan, Amanda Manopo sampai menangis saat diwawancarai perihal gosip yang beredar. Terlebih lagi, belum lama ini ada video viral perselingkuhan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Padahal video itu hanyalah reka adegan yang mereka perankan sebagai sepasang suami istri yakni Andin dan Aldebaran. Namun ada sebuah akun yang ingin menjatuhkan Amanda Manopo ataupun Arya Saloka dengan menyebar luas video tersebut sehingga ramai di sosial media dan Amanda Manopo menjadi hujatan dan bulian netizen. Terlebih lagi istri Arya Saloka yang semena-mena menuduh Amanda Manopo perusak rumah tangganya. Sebelumnya, Arya Saloka selalu saja mengunggah keromantisan bersama sang istri. Namun setelah beradegan mesra dengan Amanda Manopo, Putri Anne tidak pernah melihat ada unggahan foto tentang dirinya di akun Instagram milik Arya Saloka. Namun ada beberapa foto Amanda Manopo yang dipajang di Instagram milik Arya Saloka. Meskipun yang diunggah adalah pekerjaan mereka atau proyek yang sedang mereka jalankan, namun tetap saja Putri Anne merasa iri hati kepada Amanda Manopo. Sepertinya Amanda Manopo istri fiktif di sinetron Ikatan Cinta seperti istri nyata bagi Arya Saloka. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.